Alright guys, assalamualaikum. So guys, so hari ni aku pergi, hari ni projek aku adalah pergi hantar COD curry pub kat rumah makcik aku. And suddenly ada sesuatu dekat rumah makcik aku. So, jom kita tengok nanti apa yang ada kat rumah makcik aku. Okay. Bye bye. Okay guys, telah dipotong rambut aku. Nice, alhamdulillah. Tapi aku suruh dia tengah ni biarkan dulu sikit. Boleh lah, boleh, alhamdulillah. Terima kasih kepada Abang Zaki kerana sponsor kita punya gunting rambut hari ni. Beli daripada rumah makcik aku. Dia aku order A4 paper. Banyak tu. Alright guys. So tadi aku baru settle basuh apa ni? Tadi kan aku baru Allah. Tadi kan okay guys, so tadi kan aku baru gunting rambut. So kita gunakan sterilizer. Kita spray satu badan. Okay, insyaAllah jauh daripada penyakit, okay? Sikit. Alright, so sebenarnya tadi aku apa? Aku pergi beli adik aku punya kereta Saifor, dia minta sebab korang pun tahu kan, dia orang kena buat kerja daripada rumah, betul tak? So, dalam masa dia orang buat kerja dari rumah tu, banyak sangat apa ni kertas-kertas yang cikgu dia orang bagi untuk dia orang buat homework dia orang. Untuk apa ni, diorang print kan, kertas-kertas kerja diorang, apa benda yang patut. So benda ni bagus tau dekat student-student sekarang. Sebab walaupun diorang nak kena buat PKP, tapi diorang still kena buat kerja juga, okay? Sebab diorang kena buat kerja juga. Diorang tidak lari dengan buat kerja. So kat situ kita dapat lihat lah kan, yang cikgu kerajaan bagi apa inisiatif yang bagus untuk budak-budak ni untuk belajar. Sampai suruh aku beli dua lagi tu. Banyak tau. Aku dulu masa zaman universiti pun satu bundle tu habis satu sem. Ini dia rasa beli dua tu. Banyak mahal tu. Selalu kalau beli dekat My Day dengan Tesco mungkin boleh dapat satu bundle RM10. Ini terpaksa satu bandar RM15. Tak apa, yang penting bagus untuk adik-adik aku yang diorang nak belajar. So baguslah untuk diorang. Alright guys, so sekarang ni aku nak memperjelaskan lah kan. Kadang-kadang mesti orang tertanya sebab apa ni aku boleh gunting rambut. Sebenarnya gunting rambut ni adalah ahli keluarga aku sendiri yang gunting. So boleh kan, bukan kita pergi dekat barber ataupun dekat kedai-kedai gunting rambut, betul tak? So untuk kita lebih selesa kan, sebab aku dah rimas sangat. Tadi pun rezeki lah, aku pergi hantar apa ni frozen fruit dekat rumah makcik aku, and then dia orang tengah gunting rambut. So thank you lah kepada cousin aku semua benda, sebab benda free, diorang belanja kan. So guys, terima kasih sebab tengok video-video Rin and support video Rin. Jangan lupa subscribe dekat bawah and share.